Di antara berempat, siapa yang paling cepat tidur kalau lagi di jalan? Mama. Heh! Kamu gak pernah tidur, Pak. Yang paling cepat tidur, si Bung lah. Mama. Ya, di perjalanan, ya. Kamu jangan ngarang ya. Siapa yang bawaannya paling banyak? Mama. Masak. Selalu. Karena kan isinya buat kalian juga. Siapa Cahaya. Yang paling tahan lama gak pegang gadget? Aku. Enggak sekarang, Pak. Masuk. Aku. Enggak. Asal. Aku. Anak-anak sih gak boleh bawa. Yang Pak. Paling tahan gak pegang gadget kalau lagi... Itu siapa? Aku lah. Lagi cuti. Ngapain aja sih dia selama cuti? Ini nih ceritanya. Cerita liburan di Bali. Halo Manuel. Hai. Kamu berani di boat? Ya. Tadi udah snorkeling ya? Tadi dari Crystal Bay, Gamat Bay. Sekarang kita mau jalan lagi. Iya. Ada kapal pinisi di sana. Oh, waktu di Bali kita ke beberapa tempat ya, Kak. Yang pertama ke Nusa Lembongan. Ke beberapa tempat lagi kan, ke mangrove. Ke mangrove. Ke hutan mangrove, terus naik motor ke Ceningan, ya kan? Lihat Yellow Bridge, ada jembatan. Iya, nih. Terus loh, kok jembatan ada di sini? Terus kita snorkeling segala macam ya kak ya. Terus dari Lembongan kita ke kita dapat surprise. Plan kita yang tadinya mau kemana-mana agak berubah karena tato ibu gue telepon mau nyusul. Akhirnya berubah dan Bung akhirnya langsung menyewa mobil Elf. Karena ibuku datang bersama dengan adikku dan adikku yang lain menyusul juga bersama dengan keluarganya. Lucu banget terus sih. Tripnya nggak terlalu yang nggak mau yang terlalu ekstrim karena kan bawa oma-oma kan dengan apalagi oma bawa topi 3 dan hilang satu dia satu keluarga harus cari di mana topinya. Oh my god, mungkin aku akan jadi seperti itu pada saat menua nanti ya. Pas sekarang enggak ya. Lembongan, terus di Lembongan 3 hari, terus karena Mama Betty mendadak memberi kabar confirm menyusul, jadi kita terpaksa balik ke Seminyak jemput Mama Betty. Terus dari situ kita langsung meluncur ke Ubud. Dari Ubud, explore Ubud ya. Terus besok lagi kita menuju ke trip kemana kak? Air terjun. Iya. Setelah dari Bangli lihat air terjun. Terus kita turun lagi menuju satu tempat wisata namanya ATM, Anjungan Tukat Melangit, yang ada lembah gitu. Terus dari situ kita balik ke Ubud. Terus besoknya kita ke Seminyak. Oh, sama ini kita ke lihat meluk beruang di pot coklat. Meluk kamu. Kita masuk ke dalam kandang beruangnya. Cuman waktu itu Manuel enggak ya? Enggak ikut ya kamu ya? Kenapa waktu itu, Nak? Takut. Yang paling ribut tuh pada saat kita meluk beruang, Mama Betty. Aduh, tuh ngeri banget. Hati-hati. Aduh, kejar.
banyak banget tempat yang bisa kita explore di Bali kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bisa liburannya ke Bali. Yang penting adalah anak-anak ini diajakin ngomong. Kita kalau ke Bali, di kepala mereka jangan jadi pemikir cuma Bali, cuma itu aja, biar kita explore tempat yang lain, ngapain gitu kan ya bos. Karena Rafa juga lagi ngincer kalau ke Bali pengen ke Tulamben ya kak ya. Tulamben sama Tulamben sama ke, ya, ke atas, daerah atas lagi. Libur lagi dong, cuti lagi dong. Femalicious, kan aku lagi cuti nih. Nah kan aku takut kalau pada kangen ya. Nah tenang aja, aku akan update terus kegiatan aku selama cuti di Female Radio. Jadi jangan kemana-mana ya. Sampai ketemu di bulan Agustus di Happy Morning to you. Manuel udah bobo ya? Manuel udah bobo. Okay.